5, 4, 3, 2, 1, and close the show. Hello parfum people, dan selamat sampai meruke. Welcome back to my channel IMP. Kali ini kita akan bahas kembali parfum yang mahal banget, parfum yang unisex, parfum yang bisa dipakai cewek dan cowok, parfum yang juga salah satu koleksi artis-artis ternama dan juga hits dan juga viral di Eropa dan dunia. Dan juga yang paling penting sih harganya mahal ya. Jadi buat kalian yang memang punya dan lebih bisa segera membeli. Apa itu? Yaitu MFK Baccarat Rouge 540 Extra de Parfum. Ini yang merah, kalau itu yang putih. Dan kita akan bahas yang merahnya. Seperti apa, tonton terus Boom Baby, let's go. Yuk kalian semua mari ke sini. Channel parfum terbaik di negeri ini. Isinya info-info dan edukasi, bukan cuma review dan basa-basi. Ayo beli parfum dong yang pasti asli. Buruan di subscribe, tunggu apa lagi? Karena hidup ini cuma satu kali. Moga gue diundang di podcast Om Deddy. Yo yo teman-temanku yang ganteng dan cantik-cantik, tolong bantu subscribe channel aku ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, uhuy. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, ini dia kita akan bahas MFK Baccarat Rouge 540 Extra de Parfum ya. Ini yang merah, itu yang putih guys, itu ya dia putih. Ini yang merah lebih mahal, putih lebih soft, lebih murahan dikit ya. Ini dia, masih disegel semua, masih mulus dan juga semuanya ada stiker BPOM ya guys. Jadi buat kalian yang punya dana lebih, bisa beli MFK Baccarat Rouge. Unisex, bisa pakai cewek dan cowok, dan harganya kisaran, saya agak bingung kasih harga karena takut ntar orang lain mesti ada yang komplain kalau jualnya beda. Pokoknya kisaran 5-6-7 juta sampai, ya tergantung di mana kalian beli kursi, kisaran segitu. Tapi kalau 1 juta 2 juta ada yang beli jual segitu, pergi jauh kalian karena itu sudah pasti palsu. Baccarat tidak ada yang murah dan situ sudah semua orang sudah tahu ya. Dikeluarkan tahun 2017, yang putih 2015, yang merah 2017, menyusul kesuksesan yang putih MFK, akhirnya MFK ya penemu peracik parfum ternama dunia ya. Banyak parfum yang sekarang keluar di dunia ini dan best seller ini buatan dia juga. Dia cukup, bukan cukup sih, dia memang salah satu master dalam peracik parfum. Akhirnya membuat parfum sendiri dan juga ini viral dan juga meledak dan laris manis di Eropa dan Amerika. Tapi menurut saya harganya memang cukup mahal ya guys. Jadi buat kalian harus siapkan dana cukup lebih ya guys. Ini dipakai banyak artis juga, terutama di Indonesia, para sultan-sultan dan juga para artis cewek yang memang koleksi parfum rata-rata sudah punya yang putih dan juga yang merah essence de parfum ya guys. Jadi buat kalian, apa bedanya dengan yang putih? Tentu saja beda aromanya juga, harganya dan juga powerfulnya. Ini lebih powerful, lebih awet, lebih heavy ya, lebih berat dan juga lebih strong. Jadi buat kalian yang memang pengen merasa yang putih masih terlalu kalem, soft dan lebih flowery, maka kalian harus coba yang ini karena ini ada rasa almond ya, ada bahan almond yang membuat parfum ini begitu enaknya. Nilainya juga lebih tinggi daripada yang putih. Jadi yang survei memang rata-rata lebih meningkat yang merah daripada yang putih. Tentu saja pertama kali semprot kalian akan mencium aroma saffron dan juga almond. Kalau yang putih semprotan pertama saffron dan jasmine, ini saffron dan almond. Middle note-nya ada jasmine Mesir dan juga cedar. Di base note-nya ada woody, musky dan juga ambergris. Jadi buat kalian yang suka-suka aroma tipe-tipe parfum amber, almond, fruity, fragrance, bisa coba ini karena ini ada fruity-nya juga, ada manisnya juga ya guys. Itu juga ada, tapi ini kayaknya lebih sweet tapi lebih powerful strength dan juga lebih heavy ya, lebih berat dalam tanda kutip dan juga lebih mahal ya. Jadi buat kalian penyuka-penyuka parfum racikan MFK bisa beli. Mungkin bahkan kalian sudah punya juga ya guys ini, karena memang sudah dari dulu ada, sudah laris manis, sudah berusia 5-6 tahun nih guys. Dan juga kesan yang kalian pasti dapat itu kesan-kesan seperti itu ya, mewah, elegan, sukses dan juga percaya diri ya, meningkat dan juga macam-macam. Apalagi orang-orang juga pasti tahu kalian pakai parfum hal dengan menyemprotkan MFK di badan kalian ya guys. Main akordnya ada amber, almond, woody, animalic, warm, spicy, musky, fruity, metallic, dan juga white floral. Jadi ini ada aroma almondnya, beda dengan yang putih tidak ada, ini ada aroma almondnya. Itu menurut saya memang menjadi kelebihan Extra de Parfum ini, karena ada aroma almondnya yang menurut saya lebih enak ya, lebih crunchy, lebih juicy, dan juga lebih sweet sedikit ya dibanding yang putih ya guys. Ini yang putih. Oke, jadi buat kalian
bisa koleksi baccarat dua-duanya, karena MFK juga banyak tipe yang lainnya guys. Jadi buat kalian yang punya dana lebih, bisa segera beli MFK baccarat. Oke, sekian review singkat saya. Terima kasih nonton, jangan lupa subscribe dan komen, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa pakai baccarat hari ini. Oke, thank you dadah guys, peace you. Mantap betul bosku.